Oh, jadi gini toh cara kerja sambil bersenang-senang. Jadi kurir antar barang naik roller coaster, guys. Ya, mungkin kita bisa mulai pick up barangnya dulu di depan ya. Permasalahannya sebenarnya cuma satu gitu loh. Ini kenapa rail roller coasternya itu nggak ada fondasi? Ini jadinya nyawaku juga nggak ada fondasi. Ini kalau paketnya COD, aku minta dia bayarin asuransi jiwaku juga lah. Iya, harus perlu jaminan aku, guys, untuk ini semua. Dan malah di depan ada kereta lagi kan, kecelakaan. Ada tumbal proyek dan aku bukan tumbal proyeknya. Aku aman. Let's go guys. Gila, emang rezeki gak kemana ya guys ya. Jalan selalu dibukakan oleh Tuhan. Walaupun kita perlu menutup rezeki orang lain untuk membuka rezeki kita ya. Well, rest in peace. Semoga tenang di sana dua orang kurir yang tadi. Tapi gimana ya bos ya, namanya juga kerja ya. Kita bersaing. Aku yang akan naik jabatan, lo pada kagak, oke? Dan ini kenapa muter-muter? Ini lagian mau dianterin kemana sih? Dianterin ke surga? Aku literally mesti jatuh kah gitu? Nah itu lagi apa itu rel melayang? What? Jatuh gitu aja? Random banget tuh, woi! Ya, pantesan akunnya di Jakarta ada aturan ganjil genap, di mana hari tertentu cuma boleh plat ganjil yang lewat, hari tertentu cuma boleh plat genap yang lewat. Nah, kalau ini... ya, nggak ada hubungannya sih. Kita nggak punya plat. Ya, tapi kelihatannya jalanannya kosong, jadi siapa yang perlu ganjil genap? Yang penting, kita ambil paket lagi di depan. Caution, thieves. Wait, what? Thieves? Disuruh cepetan. Ada pencuri, guys, ngikutin kita dari belakang. Oh my God, dia pakai truk penculik lagi. Ini dia pengen curi paketnya atau culik aku, weh. Cepat lari, lari. Kita gak punya waktu untuk ini. No. Belok. Bye-bye, penculik. Haha, mampus kau. Tidak ada yang bisa mencurinya. Sebentar. Kita gak berhenti dulu apa di stasiun itu? Nah, seharusnya kita berhenti di stasiun itu. Aku terlalu fokus sama pencurinya. Sial kau pencuri. Gimana nih, aku belum dibayar. You know what, aku yang jadi paketnya aja lah, anterin aku. Nebeng. Wey, Mas Adam seleb, nebeng. Nyasar, paket nyasar, masuk neraka paketnya, no. Aduh, gini amat ya kawannya, masa kita jadi barang reject? What the heck? Wahananya udah mulai next level ya guys ya kelihatannya. Oke, sekarang aku pakai ojek online, oke guys. Ya, depan kita adalah driver kita. Dia akan membantu kita untuk mencari paket yang lainnya. Buruan nyetir! Ya, literally aku juga paketnya ya kawannya. Literally aku beban gak ngapa-ngapain. Oh, dan dia stop dong. Oh, dia nunggu lalu lintasnya ya kawan ya. Muter dulu dia begitu. Oke. Wow, langsung turbo. Buset, ini Mas Adam seleb. Ternyata dia adalah Mamang Racing. What is this guys? Kenapa mundur? Ini kenapa lagi? Nunggu, macet. Oh, polisi tidurnya banyak. Yoi, gila. Ini aku kasih bintang 5 ya kawan ya. Dia mementingkan kenyamanan pelanggannya. Mantap Mas Adam seleb. Let's go. Dan kita mendapatkan lebih banyak paket lagi. Lebih banyak paket lagi. Nah ini dia kawan yang sulitnya. Ngeden weh, manjat, muter-muter. Maaf ya aku beban. Tapi udah biasa kan. Ini talentaku. Talentaku jadi beban. Jadi jangan salahkan aku Mas Adam seleb. Ya entahlah, dia mengerti bahasa Indonesia gak ya kawan ya. Rambutnya kuning. Dia sepertinya bumleh. Tapi dia punya baju The Rock ya guys ya. Lagian aku gak tahu ya kawan ya, paket-paket yang kita anterin ini itu apa. Ya aku cuma ngikutin Mas Adam seleb mau kemana. Aku cuma ngikut dia. Kenapa ngerem? Takut amat lu cemen, buruan ngebut. Aku suka ngebut-ngebutan. Nanti pas ngebut aku peluk kamu Mas Adam seleb. Oh, depan disuruh stop. Disuruh turun ini kak kawan, pelan-pelan. Oh, kita tunggu ya kawan ya. Sedikit memberat ke kanan supaya nyambung ke rel yang bawah kanan ya. Salah jalan. Ay. Wah, kebalik relnya. Oh, begitu. Di luar pikiran ya kawan ya, out of the box. Siapa yang kepikiran begitu ya guys ya? Dan ini apalagi? Ini gimana ceritanya nih? Oh. Sekarang jalan menuju meninggal. Ini awkward Mas Adam seleb kalau kita nggak gerak-gerak. Maju Mas. Maju, tunggu apa lagi? Oke, sekarang kita 24 jam. Wah. Bentar. Perjanjiannya nggak kayak gini. SOP-nya nggak kayak gini ya kawan ya. Pas dijelasin di tutorial perjalanannya seharusnya nggak kayak gini. What happened is this bro? Kenapa muter begini?
Lu bisa nyopir gak? Gua kasih bintang lu satu lu. Malah freestyle, malah emot guys, paket kita emot. Kita jangan diikutin emot guys. Aduh. Lu. Kenapa lu malah ikut-ikutan? Lu bukan kereta. You know what? Sekarang aku yang pegang kendali. Sekarang pokoknya aku yang pegang setir. Udah lu taunya ngikut aja Mas Arum Seleb. Cepat ikut belakang. Nah, sekarang gue yang nyetirin. Oh, wait, what? Kenapa? Kenapa gak mau diboncengin? Ngajak racing dia, ngajak balapan. Dipikir gue takut. Gue duluan. Aku duluan pokoknya. Biar aku menang. Haha. Haha. Ayo kita duel, guys. Adam Seleb tungguin. Dia nyolong start, guys. Si Adam Seleb nyolong start. Mana kamu? Jangan kabur. Oh. Haha. Jatuh juga, kah? Well, mungkin ada baiknya kalau misalnya kita menuruti rambu-rambu lalu lintas, guys. Baru kita jalan. Yeah, turbo. Dipikir gue juga gak bisa turbo, ha? Dipikir gue gak bisa turbo. Gue juga bisa. Yeah. Hey. Kepleset. Turbonya gak kayak gitu. Ulang. Let's go. Kita balapan ya, guys, ya. Kita balapan sama orang sebelah kita. Anger. Gila, keturunan Akatsuki kayaknya. Yang penting kita bakal menang, guys. Ngebut. Ayo buruan ngebut. Langsung turbo dong. Yoi. Di sini ada pengamannya ya, kawannya. Jadi kalau ngebut dikit gak bakal jatuh, guys. Dan kita mendapatkan paket di sini. Oke, ini hati-hati, guys. Ini hati-hati, kita mesti ngerem. Gak boleh kecepetan. Ntar offside, eh. Oke. Sekarang barengan, guys. Bertiga. Jadi kalau salah jalan, meninggalnya bareng. Iya, di momen ini kalau salah jalan, guys, nyawa melayang. Oke, let's go guys. Oke, kita berhasil sampai di sini. Dan di dekat belokan ini kita harus berhati-hati guys. Telah memakan banyak korbannya di sini ya. Oke, pelan-pelan. Gak mau jatuh lagi, di sini banyak polisi tidur. Kenapa depan ada meteor? Ini tidak adil. Seperti seolah-olah ini belum cukup bahaya ya guys ya. You know what, ngebut lah. Yoi, yang penting kita dapetin paket. Nah, kalau di sini ngebut dikit gak apa-apa guys. Ada pengamannya ya, kawannya di kiri. Kita gak mungkin jatuh. Let's go. Ngebut. Eh, itu Mas Adam bukan sih yang di atas? Parah, dia mengkhianatiku. Itu dia sama siapa? Haha, Randy. Kukira hubungan kita spesial. Kenapa kau mengkhianatiku, Mas Adam Seleb? You know what? Aku akan balepin kamu, ha? Dipikir gue takut. Sini, ngebut lo sini. Hey, jangan kabur kamu. Kutangkap basah kamu berselingkuh dengan orang lain. Hey, you know what? Kita bisa sabotase sih. Wait. Mas _ Adam Seleb. Bayar. Oke. Bodo amat. Kita bayar. Sabotage player. Tapi pause dulu. Kenapa malah aku yang disabotase? Itulah alasan kawan jangan main HP sambil naik mobil. Gak apa-apa guys, namanya sudah kutulis di Death Note ini ya guys ya. Kita siap-siap. Mas Adam Seleb, lu jangan keluar dari server ini lo, Mas Adam Seleb. Gue kejar lo, gue balap. Mana lo, Mas Adam Seleb? Yeah, let's go. Mana lo, Mas Adam Seleb? Yeah. Shit. You know what, skip stage aja lah guys, pusing. Yay, ini kita bareng Bas Adam Seleb, let's go. Yeah, dengan kekuatan Robux. Kok ini jadinya kayak aku yang bayar, aku yang COD. Seharusnya aku yang mendapatkan uang, aku kan kurirnya. Oh, ngapain? Gak perlu kusabotase, Mas Adam Seleb udah begitu ya. Anger, ikuti mereka Anger. Aku pengen lihat, aku ingin mensabotase Mas Adam Seleb, oke? You know what, gimana kalau misalnya sob? Gak usah pake Death Note, tabrak aja. Siapa yang bunuh Death Note? Kita menggunakan cara tradisional ya guys ya, mantap. Oke, Mas Adam Seleb, go Mas Adam Seleb. Aku gak bisa sabotase kamu kalau misalnya aku ngikut kamu. Aku pengen sendiri. Ayo. Ayo Mas Adam Seleb. Gak usah takut. Jalan aja Mas Adam Seleb. Kita sabotase. Jangan mundur-mundur, udah maju aja Mas Adam Seleb, maju aja. Oh. Kita tutup aja deh ini box Robux. Sumpah. Mungkin Mas Adam Seleb pengen kita berhemat ya. Dia mandiri loh kawan tersabotasenya. Oke, I'll take it man.
Di belakang kita diikutin. Kita juga ditabrak coy, truk lain, truk di tengah jalan. Di momen ini jalan rayanya kawan yang sabotase kita ya. Ayo, ayo Mas Adam Seleb. Aku yakin kau pasti bisa. Oke, go ngebut. Nah, ini dia kawan. Gila, ini sih udah paling benar ya kawan ya, walaupun di belakang mungkin kita diikutin sama mobil yang lain. Oke, tapi kita harus atur kecepatan, enggak boleh terlalu cepat juga. Oh my god. Mas Adam Seleb, kamu kenapa? Kamu ketabrak. Aku belum juga pakai robak untuk menyerangmu. Hampir ketabrak truk depan. Jangan nyari matilah. Kita harus pakai feeling ya kawan yang mengatur kecepatan ini semua. Ayo kita pasti bisa. Oh, belok kiri. Akhirnya kita aman ya guys ya. Ayo ngeden dikit. Hati-hati belokan. Belokan kita harus pelan-pelan. Takutnya lewatin rel ya kawan ya. Masalahnya gak ada fondasi, gak ada pengaman. Oke, ini lampu hijau, kita gas aja guys. Hampir aja kawannya berubah menjadi lampu merah. Ini enak banget nih, anger ku GB ya kawannya ke stage selanjutnya. Gila. Tapi kayaknya masih panjang sih stage selanjutnya. Oke, masih lampu hijau nih. Go lampu hijau. Pelan-pelan. Oh, shoo, aku tidak melihat. Aku enggak melihat tanda-tanda ada polisi tidur, coy. Stempel. Mana kau Mas Adam Seleb? Masih kutandain kamu walaupun dari tadi kamu meninggoynya bukan gara-gara ku target ya. You know what? Kita ganti target aja lah. Sopir yang benar sopir. Aku bakal ganti ke anger, guys. Kita bakal sabotase si anger ya, oke guys. Apakah dia aman? Kenapa setiap orang yang pengen ku sabotase pada ketabrak duluan sebelum aku sabotase? Aku ingin melihat penderitaan orang lain akibatku. Tahu ah, capek. Ya udahlah, sini aku aja yang sopirin lah. Pada nggak becus, geser. Udah ikutin gue aja. Lihat nih bagaimana cara pro player menyetir, oke? Oke, gas. Gas, buruan. Aha. Di belakang ikutin, buruan. Cepetan. Buruan. Oke. Kita pelanin dikit. Soalnya depan udah nempel ya, kawannya nempel sama truk. No, gini doang enggak bisa. Let's go. Gini doang masa pada enggak bisa sih? Tinggal pakai feeling. Hampir. Hampir. Ya, hampir aja feelingku salah ya, guys ya. Oh my god. Ini kawan di belokan ini dan kita akan aman dikit lagi. There you go, bye. Oke, ini harus pelan-pelan juga soalnya belokan, takutnya offside. Yang penting hati-hati aja sih kawan. Dan ini lampu merah kan, kita stop dulu guys. Wow, keren, itu mobil pada kemana? aku boleh jalan gak sih? Tapi lampu merah sih, sebenarnya kita bisa nembus dan nakal gitu ya. You know what, aku bakal nembus dan nakal. Who cares, siapa yang peduli. Gila, belum aja aku ditilang ya kawan ya. Oke, di depan ada lampu merah lagi. Tapi aku lebih takut sama ini kawan. Ada tanda-tanda polisi tidur yang sangat banyak ya guys ya. Oke, jadi pelan-pelan. There you go, aku gak bakal jatuh lagi kedua kalinya. Dan tentunya di belokan sini ada lagi guys polisi tidurnya. Aha, aku sudah tahu. Sekarang kita aman. Yang penting guys, kita harus peka ya kawan ya sama tanda-tanda rambu jalan di sini guys, yang warna kuning, yang warna hitam. The track is gone. Wait, what? Gimana ini? Hah? Jalannya hilang. You know what? Gak tau lah, tabrak aja guys ya. The track is gone. Melayang. Ini dongeng mana lagi nih? Aduh, harus hati-hati. Aku melihat kuning-kuning ya guys ya. Harus hati-hati, ada polisi tidur. Melayang. What do you mean? Ini aku masuk Elsa, do you want to build a snowman? Kenapa bisa begini jalannya? Dan mana Mas Adam Seleb? Belum sempat ku sabotage. Dan ku sabotase, sumpah. Well, whatever ya guys ya. Yaudah yuk, jalan aja yuk. Dan di depan, apa yang menunggu kita? Jalan selanjutnya guys. Roller coaster di depan ya. Wahana, adrenalin. Semua adrenalin menunggu kita guys. Let's go. Ini dia saatnya kita mengebut dan mencari mati. Gak gitu sih. Tapi yang penting kita akan segera sampai di sini. Ya oke, harus pelan-pelan, takutnya malah jumping ya kawan ya. Dan apakah akhirnya kita sampah itu dikit lagi. Kenapa bisa Harlem Shake gitu, woi? Paketku. Kenapa malah Opa Gangnam Style paketku? Oke, tapi kelihatannya ini stasiun baru. Iya, udah blast off. Dan di sini tidak ada Mas Adam Seleb dan lainnya ya. Nggak bisa aku sabotase lagi.
Sial. Aku greget sumpah pengen coba sabotase, guys. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya, kita jadi kurir naik roller coaster. Ternyata seru juga. Pelajaran moralnya kalau naik roller coaster pakai sabuk pengaman dan pastikan relnya enggak melayang kayak gini. Soalnya kalau melayang enggak ada fondasi ya udah. Ya udah. Aku titip salam sama Tuhan ya. Oke deh kawan, kalau gitu jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe. So aku bikin krim. Thank you watching. See you next time. Goodbye.